بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبارك لنا في علمنا ورزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا ونسألك اللهم علما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة وعافية ويسرا في الأمور كلها آمين يا رب العالمين الحمد لله kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sampai apa Mas? Syaratul wudu. Baik, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemarin sudah kita bahas tentang mandi janabah, bahwasanya yang fardu di dalam mandi janabah hanya dua. Yang pertama niat, dan yang kedua air mengenai seluruh badan. Nah, itu yang terakhir kita bahas. Sekarang kita lanjutkan tentang syarat-syarat wudu. Beliau mengatakan, faslun, pasal, syurutul wudu'i, syarat-syarat wudu, asyaratun, ada 10. Yang pertama al-islam, harus beragama Islam. Yang kedua at-tamyiz, harus berusia tamyiz. Yang ketiga wan naqau anil haidi wan nifasi, harus bersih dari haid dan nifas. Kemudian wa amma yamna'u wusulal ma'i ilal basharah, bersih dari apapun yang menghalangi sampainya air ke kulit. Wa alla yakuna 'alal adwi, harus tidak ada pada anggota tubuh yang terkena wudu ma yughayyirul ma'a at-tahura, apa yang bisa mengubah air. Kemudian al-ma'u at-tahur, airnya harus bersuci. Kemudian dukhulul waqti, harus sudah masuk waktu. Kemudian al-muwalat, harus berkesinambungan. Lidaimil hadas, bagi orang yang hadasnya berterus-terusan. Ini dalam kitab yang saya baca ini kayaknya ada kekurangan. Saya minta fotokopiannya, masih ada? Masih. Oh, sudah habis? Habis, pertama. Habis. Habis, pertama. Baik, mudah-mudahan kitab yang dibagikan ke antum ini tidak ada yang kurang. Adapun dalam buku yang saya baca ini ada kekurangan ya. Jadi tadi terjemahan saya belum sempurna. Baik, mari kita bahas syarat-syarat wudu. Yang dimaksud syarat-syarat wudu itu adalah syarat sahnya wudu. Jadi kapan wudu kita memenuhi syarat, kapan tidak. Kapan wudu kita sah, kapan tidak. Kalau wudu kita memenuhi syarat, maka wudunya sah. Tapi kalau tidak memenuhi syarat, berarti tidak sah. Nah, ternyata syaratnya ada 10. Syarat yang pertama, al-Islam. Yang berwudu harus beragama Islam. Kalau ada orang kafir, berwudu tidak sah. Kenapa? Dia belum Muslim. Sama dengan orang kafir sholat, nggak ada gunanya. Maksudnya nggak ada gunanya, nggak sah. Syarat yang kedua, tamyiz. Usianya harus tamyiz. Kalau di sini dikatakan pandai. Tamyiz itu adalah usia ketika seorang anak itu sudah bisa membedakan antara yang baik dengan yang buruk. Atau dengan kata lain, usia ketika seorang anak itu sudah bisa mandiri. Sudah bisa apa? Mandiri. Dia mengurusi dirinya sendiri sudah bisa. Kalau dia cebok dari buang hajat, maka dia sudah bisa sendiri, tidak usah diurusi oleh orang tuanya. Itu namanya tamyiz. Nah, ringkasnya usia tamyiz menurut para ulama adalah pendapat yang terkenal itu usia 7 tahun. Karena rata-rata anak kalau sudah usia 7 tahun itu sudah bisa mandiri. Maka kalau ada anak usia 5 tahun berwudu gimana? Ya tidak sah. Tapi ya biarkan aja, wong dia mau berwudu enggak ada masalah. Tapi kalau dia sudah usia tamyiz 7 tahun ke atas, maka ini sudah sah wudunya. Karena itu anak-anak kita yang sudah kelas 1 SD kan sudah usia 7 itu,
Nah, itu diajari wudu kalau mau sholat, supaya mereka sholatnya juga sah, wudunya juga sah. Syarat yang ketiga, an-naqa' anil haidi wa nifas, bersih dari haid dan nifas. Maka kalau wanita sedang haid atau sedang nifas berwudu, wudunya tidak sah. Tetapi bukan berarti tidak boleh berwudu, bukan. Disunnahkan oleh Nabi SAW, seseorang kalau mau tidur disuruh apa? Berwudu. Nah, ini berlaku untuk wanita haid juga. Wanita haid, orang yang junub, kemudian juga wanita nifas, kalau mau tidur disunahkan untuk berwudu. Lah terus apa fungsinya wudu? Wudu tidak melenyapkan nifas, tidak melenyapkan haid, tidak melenyapkan apa? Junub. Nah, maka jawabnya adalah para ulama katakan wudu meringankan hadas besar. Memang hadas besar itu tidak bisa lenyap dengan sebab wudu. Bisanya lenyap dengan sebab mandi. Tapi wudu meringankan. Karena itu Sayyidina Umar bertanya, "Ya Rasulullah, orang junub boleh enggak tidur?" Maka kata beliau, "Silahkan tidur apabila engkau sudah berwudu." Nah, berarti disuruh wudu dulu. Nah, orang junub wudu ini bukan berarti sudah suci, bukan, tapi meringankan hadas besarnya. Maka wanita haid silahkan wudu sebelum tidur, itu sunnah Nabi SAW. Adapun wudu yang dibicarakan di sini adalah syarat-syarat wudu yang bisa digunakan untuk salat itu. Berikutnya, wa amma yamna'u wusulal ma', harus bersih dari apapun yang mencegah sampainya air ilal basyarah, kepada kulit. Jadi kulit kita yang harus terkena air wudu, misalnya kulit tangan, misalnya kulit kaki, itu harus tidak tertutupi oleh sesuatu yang menghalangi dari air wudu. Misalnya seorang wanita yang mewarnai kukunya dengan warna-warna yang beraneka ragam, ya, ada yang warna merah dan sebagainya. Nah, itu warna-warna tersebut itu dibagi dua macam. Ada warna yang hanya sekedar warna tetapi tidak menutupi area ini, kuku ini. Nah, maka kalau tidak menutupi kuku ini, maka tidak ada masalah. Contohnya misalnya apa? Misalnya hinna atau inai. Inai itu dari tumbuhan, okay? Kalau di Indonesia mungkin disebut pacar, okay? Daun pacar itu ditumbuk kemudian ditempelkan di kuku, akan berwarna. Itu sama sekali tidak menghalangi air untuk sampai ke area kuku. Kenapa? Itu hanya warna. Tetapi kalau yang ditempelkan itu sesuatu yang punya zat, yaitu ada bendanya, ada barangnya, sehingga kalau ditempelkan di kuku itu akan terasa, oh ini tebal kukunya. Nah, ini berarti dia menghalangi dari air. Ini enggak sah wudunya kayak begini. Anak-anak kecil kan itu ada itu, apa, pres yang kalau ditempelkan di kuku nanti presnya nempel. Nah, tato anak-anak itu, dijual seribuan, satu lembar isinya banyak itu, untuk satu kuku satu gambaran. Nah, itu tidak sah wudunya. Karena itu anak-anak kita yang main-main kayak gitu, ya silahkan, namanya anak-anak, tapi diajari mereka, ya kalau nanti wudu kamu lepas lagi gitu warna-warna itu. Kenapa? Itu menghalangi air dari kulit kita sehingga tidak sah wudunya. Ya. Termasuk cat, ya. Nah, panjenengan yang tukang cat hati-hati nih. Ya. Habis ngecat, habis itu wudu, sementara di sini masih banyak cat, tidak sah wudunya. Lah terus gimana? Ya harus dibersihkan dulu. Dibersihkan pakai minyak kan bisa toh, nggih? Nah, bersihkan. Atau supaya tidak repot, maka pas ngecat itu pakai masker kayak astronot nih, nggih. Pakai masker di wajahnya, pakai masker di tangannya, semuanya, nggih. Agen panas penak, malah keringetan enak, sehat nih. Nah, maka aman dari cat yang mengenai tubuh kita, nggih. Ya intinya kita memang harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dulu-dulu sudah terlanjur gimana? Ya kalau belum tahu ya dimaafkan, ya, tapi untuk berikutnya harus diperhatikan masalah ini. Kemudian berikutnya, wa alla yakuna, harus tidak ada alal udwi, pada anggota wudu, ma yughayyirul ma, sesuatu yang bisa mengubah air. Misalnya di tubuh kita ini ada benda yang menempel. Apa benda yang menempel itu? Ya misalnya anggaplah za'faron. Za'faron itu minyak wanginya orang-orang Arab yang biasa dipakai oleh perempuan ketika ngantenan. Nah, ditempelkan pada
pipi sehingga pipinya berwarna kuning, menarik. Nah ini ketika berwudu masih pakai za'faron di pipi, gimana? Tidak sah. Harus dibersihkan dulu za'faronnya. Za'faronnya sudah bersih, baru kemudian berwudu. Kenapa? Karena kalau di pipi kita masih ada za'faron, ini ketika air kita sampaikan ke pipi, ini airnya berubah menjadi air za'faron. Sementara sudah pernah kita jelaskan, air yang sah digunakan untuk adalah air yang masih berupa air. Kalau air ini sudah dicampur dengan kopi, kemudian diisi gula, kemudian diaduk-aduk, jadi air kopi, ini tidak sah untuk wudu. Sudah dicampuri dengan teh, kemudian dicampuri dengan gula, nah, seperti yang di gelas panjenengan itu untuk wudu tidak sah. Sama juga air teh, air za'faron, air kopi, sama aja. Itu menyebabkan apa? Tidak sah karena dia bukan air yang pantas digunakan untuk berwudu. Syarat berikutnya, wal ilmu bi fardiyatihi. Harus mengetahui bahwa wudu itu fardu. Jadi ketika berwudu paham, oh wudu ini hukumnya memang wajib. Kalau dia menganggap wudu itu sunnah aja kok nih. Padahal wudu itu adalah hukumnya wajib, berarti wudunya tidak sah. Kenapa? Amalan tergantung dengan niatnya. Niatmu salah, berarti amalannya tidak sah. Gitu. Berikutnya, wa alla ya'taqida, dan haruslah dia tidak meyakini fardun min furudihi sunnah, sesuatu yang difardukan dalam wudu sebagai sesuatu yang sunnah. Misalnya, membasuh wajah itu kan fardu, membasuh tangan itu kan fardu, membasuh kaki itu kan fardu. Kalau berkumur-kumur itu sunnah. Menghirup di hidung ini sunnah. Nah, tidak boleh ketika wudu kita menganggap sesuatu yang fardu sebagai sunnah. Kita membasuh muka dalam keadaan hati meyakini ini hanya sunnah, itu wudunya tidak sah. Lah terus bagaimana dengan orang-orang awam? Orang awam nggak paham mana yang wajib, mana yang sunnah, nggak paham. Kalau orang awam cukup dia meyakini bahwasanya di dalam wudu itu ada yang wajib, ada yang sunnah, tapi sing dia kurang ngerti. Nah, itu sudah cukup. Tapi kalau orang-orang yang sudah ngaji lama seperti panjenengan, ini harus tahu mana yang wajib, mana yang bukan. Sehingga jangan salah niat, melakukan sesuatu yang wajib, tetapi dalam hati meyakini itu sunnah, itu wudunya tidak sah. Lah terus untuk mengetahui yang wajib sama yang sunnah gimana? Gampang sekali. Panjenengan buka mushaf Al-Quran, dibuka surat Al-Ma'idah ayat yang kelima. Idza kumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Cuma empat yang disebutkan. Kalau mau wudu, maka basuhlah muka, maka basuhlah tangan, maka usaplah kepala, maka basuhlah kaki. Ya sudah, itu yang wajib cuma itu saja. Yang fardu cuma itu saja. Yang lain-lain itu hukumnya apa? Sunnah. Berkumur-kumur, sunnah. Menyelah-nyelai jari, sunnah. Menyelah-nyelai jenggot, bagi yang jenggotnya tebal, sunnah. Ya kan? Termasuk apa namanya? Menyelah-nyelai jenggot, termasuk menyelah-nyelai jari, tangan maupun kaki, itu semuanya sunnah. Termasuk menggosok, ini sunnah. Seandainya tidak digosok, enggak apa-apa. Sebagian orang kan wudunya dalam kondisi malas nih. Keran dibuka, habis itu kemudian tangannya ditaruh di bawah keran itu, seret, nah udah basah, udah. Kakinya juga begitu, taruh di bawah keran, cos, sudah basah. Nah udah, kalau sudah basah semua sudah sah, nggak apa-apa itu, seperti itu. Adapun menggosok itu hukumnya apa? Sunnah, karena tidak disebutkan di dalam surat Al-Maidah tadi. Berikutnya, wal ma'u tahuru, dan harus airnya itu tahur. Tahur itu bisa mensucikan. Kalau di sini diartikan airnya bersih, itu ya kurang sempurna terjemahnya ya. Mestinya itu airnya mensucikan. Karena kalau airnya bersih tetapi tidak bisa digunakan untuk mensucikan, itu berarti tidak sah juga. Contoh misalnya, okay, ada air teh. Ini kan juga air ini, air teh. Bersih juga kan? Bersih. Ya, isinya gula, isinya teh, bersih.
tapi tidak bisa digunakan untuk mensucikan. Kenapa? Sudah bukan air murni, tapi air teh atau air kopi atau air kelapa dan sebagainya, tidak sah. Kemudian berikutnya, wadukhulul waqti wal muwalatu lidaimil hadatsi. Nah, ini satu kalimat yang tidak boleh dipisah. Ada dua syarat yang harus dipenuhi oleh orang yang hadatsnya tidak pernah berhenti. Apa saja? Dukhulul waqti, harus masuk waktu sholat wudu tersebut. Wal muwalatu, wudunya harus dilakukan secara berkesinambungan dari awal sampai akhir. Ini dua syarat ini khusus bagi orang yang daimil hadats, orang yang hadatsnya tidak pernah berhenti. Contohnya apa? Contohnya wanita yang istihadhah. Wanita istihadhah itu keluar dari farjinya darah, enggak berhenti-berhenti, keluar terus. Nah, orang-orang yang seperti itu, maka hendaklah ketika dia berwudu, wudunya itu sudah masuk waktu sholat. Seorang wanita istihadhah, sholat duha jam 11. Habis itu kemudian azan duhur jam 11:30. Dia sholat dengan wudu yang jam 11 nanti, tidak sah. Kenapa? Dia termasuk daimul hadas, yang hadasnya terus-menerus. Maka wudunya untuk sholat duhur harus setelah masuk waktu duhur. Maka begitu adzan duhur, wanita istihadah ini wudu lagi. Setelah wudu, baru kemudian sholat. Ya. Ini khusus, hukum khusus bagi orang yang daimul hadas, hadasnya terus-menerus, tidak pernah berhenti hadasnya ini. Atau contoh lain misalnya, kalau dalam madhab Syafi'i, darah yang keluar itu kan najis. Nah, orang darahnya keluar terus. Atau misalnya orang yang kencingnya keluar terus. Sebentar netes, tes. Sebentar lagi netes, tes. Sebentar lagi netes, tes. Ya Allah. Nah, maka orang seperti ini, daimul hadath, hadathnya terus menerus, maka wudhunya harus menunggu sampai masuk waktu, dan wudhunya harus berkesinambungan. Berkesinambungan itu artinya apa? Artinya setelah kita membasuh satu area anggota wudu, habis itu kita membasuh area berikutnya dan area yang sebelumnya belum kering. Wudu itu kan awalnya muka dulu, nih. Habis muka kan tangan. Kalau membasuh muka, habis itu ada orang nelpon, kemudian kita nelpon apa? Nerima telepon dulu. Nah, setelah itu wajah kita jadi sudah kering. Ini dilanjutkan ke tangan tidak bisa. Harus apa? Harus diulangi lagi dari awal, harus muwalat, harus berkesinambungan. Tapi itu hanya untuk orang yang daimul hadas, yang hadasnya tidak pernah berhenti. Adapun kalau orang yang tidak seperti itu, maka boleh tidak muwalat menurut buku ini. Ditelepon orang, habis membasuh muka, kita angkat telepon. Teleponnya 10 menit nih, Pak. Nah, udah kering nih. Habis itu, wah, saya tadi sudah basuh muka, lanjut tangan, enggak apa-apa, karena tidak daimul hadas, hadasnya tidak terus-menerus, menurut buku ini loh. Adapun menurut pendapat yang lain, sama saja, orang itu kalau dia wudhunya yang sebelumnya sudah kering, maka harus diulang dari awal. Baik, itu syarat-syarat wudhu, ya, sangat mudah sekali sebenarnya, tidak ribet sebenarnya, tapi kalau diperinci gini jadi seperti agak ribet. Baik, kita lanjutkan. Nawakidul wudu, pembatal-pembatal wudu, arba'atu asya, ada empat. Al-awwal, yang pertama, al-kharij, sesuatu yang keluar, min ahadis sabilaini, dari salah satu dari dua jalur, maksudnya kubul sama dubur. Min kubulin au duburin, nah, sudah dijelaskan, yaitu kubul atau dubur. Yang keluar itu rihun, angin, au ghairuhu, atau selain angin, sama saja. Illal maniya, kecuali mani. Nah, jadi pembatal wudu pertama adalah kalau kubul kita atau dubur kita mengeluarkan sesuatu. Sesuatu itu apa? Terserah, apapun juga. Keluar kencing, batal. Keluar mani, apa? Madhi, batal. Keluar wadi, batal. Keluar cacing, batal. Bahkan menurut para ulama, meskipun cacingnya keluar kepalanya, habis itu kita tarik tapi malah masuk lagi, batal juga nih, nih. Itu apa? Membatalkan wudhu. Ada nggak, Pak, orang yang cacingnya keluar kemudian
masih masuk lagi. Saya nggak pernah ngerti, cuma disebutkan dalam kitab fikih seperti itu. Saya ngertinya pernah pas ketika kecil ada teman saya, mohon maaf, keluar dari duburnya itu cacing. Nah, dia kemudian kaget, loh, Pak, ada apa ini? Nah, akhirnya sama orang tuanya ditarik, ternyata panjang, Pak, setengah lengan saya ini panjangnya. Masya Allah, ini sampai segede itu ternyata cacing. Nah, tapi jangan menuduh saya cacingan lah, Pak. Karena sebagian orang mengatakan, Ustadz kok cengkring man, kita cacingan itu, wah irang genah nih. Oh, saya itu cengkring sejak dulu, nggak pernah gemuk saya itu. Insya Allah nggak cacingan, insya Allah. Baik, kembali ke sini. Beliau mengatakan, illal mani, kecuali mani. Kalau mani tidak membatalkan wudu. Karena mani itu, kalau keluar, menyebabkan kita wajib untuk mandi. Nah, kalau sudah wajib mandi, maka wudu malah tidak wajib. Sebagaimana yang sudah kita jelaskan kemarin, orang mandi junub tidak wajib mandi, tidak wajib apa? Wudu. Wudunya hanya sunnah. Yang wajib hanya dua dalam mandi itu, niat dan seluruh tubuhnya kena air. Adapun dia berwudu dulu seperti Nabi sebelum mandi wudu dulu, itu sunnah saja. Ya, maka di sini beliau mengatakan illal mani, kecuali mani. Asani yang kedua, zawalul akli, hilangnya akal. Binaumin, baik itu dengan tidur au ghairihi, atau selain tidur, misalnya pingsan. Illa kecuali nauma qa'idin, tidurnya seseorang yang duduk. Mumakkinin maka'adahu, yang dia memantapkan bokongnya atau tempat apa namanya, tempat duduknya, minal ardi, pada tanah. Jadi tidur itu membatalkan wudu. Kecuali kalau tidurnya dalam posisi mumakkinin maka adadahu minal ardi, yaitu seseorang duduk dalam keadaan pantatnya ini nempel pada tanah dalam posisi lurus begini. Nah, ini berarti mumakkin. Ini seandainya panjenengan tidur seperti ini tidak membatalkan wudu. Ba'da isya panjenengan ronda. Ketika ronda ngantuk, tapi rondanya ngateknya tinggi. Nah, maka di sini tidak membatalkan wudu. Seandainya nanti bangun jam 12 malam, langsung tahajud nggak apa-apa. Tapi kalau tidurnya miring, nah gini, nah, maka ini membatalkan wudu ini. Kenapa? Karena kalau tidurnya miring begini, angin keluar itu keluarnya dengan bebas, plus. Tapi kalau duduk panjenengan mantap begini ini, maka angin mau keluar itu dia susah, dia cari celah. Nah, pas cari celah itu pasti panjenengan terasa akhirnya bangun. Bisa dipahami? Ya? Nah, itu sebabnya mazhab Syafi'i mengatakan kalau duduknya mantap begini tidak membatalkan wudu. Meskipun sebagian ulama mengingkari hal ini. Salah satunya misalnya Al-Imam Abu Ubaid. Imam Abu Ubaid dulu mengikuti mazhab Syafi'i seperti ini. Orang duduknya mantap, kalau dia tidur wudunya tidak batal. Sampai suatu saat Imam Abu Ubaid mengubah fatwanya. Kenapa? Pada waktu hari Jumat, dia mendengarkan khutbah Jumat, dia duduk. Di sampingnya ada orang gemuk, duduk juga. Kemudian karena khutbahnya mungkin lama, maka orang di sampingnya ini tidur, Pak. Dalam kondisi tidur, tiba-tiba dia kentut. Tapi dia masih khusyuk tidurnya. Nah, begitu qomat dikumandangkan, Imam Abu Ubaid membangunkan, kamu bangun, ini sudah qomat, kamu wudu dulu, karena kamu sudah batal. Nah, maka dia marah-marah, yang batal itu kamu, saya enggak batal. Nah, mulai kejadian itu, Imam Abu Ubaid kemudian mengubah fatwanya. Orang duduk, meskipun mantap duduknya seperti ini, tetap membatalkan wudu, kalau tidurnya sudah sampai lenyap seluruh, apa namanya? Lenyap seluruh akalnya, zawalul akli. Karena itu dalam sebagian madhab, yang inti bukan duduknya, tapi yang inti apakah tidurnya pulas atau tidak. Kalau tidurnya pulas sehingga hilang seluruh kesadarannya, ada maling datang nggak ngerti, ada motor dibelandere orang kemudian dibawa lari nggak paham, ada orang buka pintu nggak ngerti juga, nah itu berarti sudah hilang seluruh kesadarannya. Orang seperti itu meskipun duduknya mantap begini tetap batal apa wudunya. Itu mazhab yang lain. Berikutnya as-salis yang ketiga,
Iltiqa'u berjumpanya basyaratai dua kulit rajulin laki-laki wa mra'atin dengan perempuan kabiraini yang sudah dewasa ajnabiyaini yang ajnabi yaitu yang tidak mahram min ghairi ha'ilin tanpa ada pembatas antara keduanya. Jadi laki-laki menyentuh perempuan dalam mazhab Syafi'i membatalkan wudu. Dalilnya apa? Aula mastumun nisa. Atau kalian bersentuhan dengan para wanita. Menurut Ibnu Umar, bersentuhan dengan para wanita itu maksudnya yang menyentuh-nyentuh itu. Salaman, ciuman dan sebagainya, okay. Maka seorang suami setelah wudu mencium istrinya, ini wudunya batal. Mazhab Syafi'i, okay. Setelah wudu kemudian salaman dengan istrinya, wudunya batal. Mazhab Syafi'i. Nah, supaya tidak batal gimana? Kalau mau mencium istri setelah wudu, dilapisi plastik kresek. Pipinya tempeli kresek, nih. Nah, baru dicium. Nah, itu nggak batal wudunya. Atau sebelum salaman dipakai plastik kresek dulu. Itu tidak membatalkan wudu. Makanya pakai masker, mencium pakai masker, nih. Nggak membatalkan wudu. Nih. Makanya di sini dikatakan apa? Min ghairi ha'il, tanpa pembatas. Kalau ada pembatasnya, seperti masker misalnya, tidak membatalkan wudu. Dan itu harus dua-duanya kabiroin, sudah dewasa. Ada orang tua menyentuh anak kecil, berarti kan belum dewasa atau anak kecilnya ini? Nah, ini tidak membatalkan wudu. Ini. Tetangganya bawa anak kecil perempuan, kemudian kita menggendongnya setelah kita berwudu, tidak membatalkan wudu. Kenapa? Dia bukan kabiroin, belum dewasa. Kalau sudah dewasa, maka membatalkan wudu. Ini. Dan ini perempuannya harus ajnabiyain, ajnabi. Kalau perempuannya tidak ajnabi, maka tidak membatalkan wudu. Bapak dengan anaknya, itu mahram atau ajnabi? Mahram, maka tidak membatalkan wudu. Kemudian ibu dengan anaknya lagi-lagi, ini mahram, berarti tidak membatalkan wudu. Okay? Tapi kalau saya dengan tetangga saya, okay, nggak sengaja bersentuhan, karena tempat yang gelap. Nah, begitu saya lewat kaget ada orang sentuhan langsung kulit dengan kulit. Ini juga membatalkan wudu. Kenapa? Karena ajnabi. Ya, harus ajnabi. Nah, suami istri ini juga ajnabi. Karena buktinya boleh untuk hubungan. Nih, berarti apa? Ajnabi. Berikutnya. Ar-rabi. Yang keempat. Masu menyentuh kubulil adami. Kubulnya manusia aw halqati duburihi atau lingkaran pada duburnya bibatni rahati dengan bagian dalam dari telapak tangan aw butunil asabi atau bagian dalam dari jari-jari ini. Jadi termasuk pembatal wudu adalah menyentuh kemaluan. Tapi kemaluannya harus kemaluan adami, kemaluan manusia. Kalau kemaluannya kucing, tidak membatalkan wudhu. Kemaluannya kambing, kita sentuh, tidak membatalkan wudhu. Dalilnya apa? Rasulullah SAW bersabda, Man massa dhakarahu falitawadda. Siapa yang menyentuh zakarnya, maka hendaklah dia apa? Berwudhu. Berarti menyentuh zakarnya, membatalkan wudhu. Lah bagaimana kalau zakarnya orang lain? Sama saja, kan sama-sama zakar. Ibu mencawii anaknya, anaknya dicawii disentuh bagian halaqati duburihi, lingkaran duburnya itu, berarti apa? Batal wudunya. Itu batal wudunya kalau menyentuhnya dengan bagian dalam dari telapak tangan. Karena itu ibu-ibu kalau pengen tidak batal wudunya ketika mencawii anaknya, jangan pakai bagian dalam telapak tangan. Nyawii pakai ini, seret seret seret, ngeten. Ini bagian luar tuh nih, ini nggak batal nih. Tau pakai ini. Surat-surat nggak batal nih, okay. Kalau bagian dalam maka ini apa? Batal wudhunya, okay. Pendapat yang lain mengatakan bahwasanya menyentuh kemaluan itu dibagi dua. Menyentuh kemaluan kalau dengan syahwat maka itu membatalkan, kalau tidak dengan syahwat maka tidak membatalkan. Ini pendapat yang lain. Kenapa pendapat ini muncul? Karena adanya dua hadis yang bertentangan. Satu hadis mengatakan siapa yang menyentuh zakarnya maka hendaklah dia berwudu, berarti wudunya batal.
Hadis yang lain mengatakan, ya Rasulullah, saya menyentuh zakar saya, apakah wudu saya batal? Maka Rasulullah mengatakan, tiada lain, zakarmu itu hanyalah bagian tubuhmu. Artinya tidak batal. Sama dengan kamu menyentuh telinga, kan gak batal kan? Nah, kalau menyentuh telinga tidak batal, berarti menyentuh kemaluan juga tidak batal. Ini dua hadis sama-sama sahihnya. Karena sama-sama sahihnya, kaidahnya mengatakan harus dikompromikan. Nah, komprominya gimana? Tadi itu, kalau menyentuhnya dengan syahwat, batal. Tidak syahwat, tidak batal. Tadi ngapain tadi? Sentuh-sentuh. Oh, karena gatal. Nah, berarti enggak syahwat. Berarti apa? Tidak batal. Kalau menyentuh dengan syahwat, maka batal. Ya boleh pakai pendapat tersebut, tapi kalau mazhab Syafi'i tidak peduli mau dengan syahwat, mau tidak, semuanya apa? Membatalkan wudu kita. Kita lanjutkan. Man intaqadha, orang yang telah rusak wudu'uhu, wudu'nya, maksudnya sudah batal. Haruma alaihi, maka haram atas dirinya, arba'atu asya, empat perkara. Pertama, as-salatu, salat haram. Yang kedua, at-tawafu, tawaf juga haram. Yang ketiga, masul mushafi, menyentuh mushaf juga haram. Yang keempat, hamluhu, membawa mushaf juga haram. Untuk salat, ini disepakati para ulama, tidak ada perselisihan pendapat bahwa orang yang sudah rusak wudunya, sudah batal maksudnya, tidak boleh salat. Kenapa? Karena Allah mengatakan, "Idza kumtum ila sholati faghsilu wujuhakum." Kalau mau salat, wudu dulu. Berarti yang enggak punya wudu tidak boleh salat. Rasulullah juga bersabda, "Idza ahdatha ahadukum falyatawaddha." Kalau seseorang sudah hadas, sudah batal, hendaklah wudu dulu sebelum salat. Berarti tidak sah salatnya orang yang hadas, tidak boleh salat. Adapun untuk tawaf, maka ini tawaf ini menurut mayoritas para ulama memang harus dalam kondisi suci dari hadas. Tetapi menurut mazhab Hanafi, ini diperbolehkan orang tawaf dalam kondisi tidak suci dari hadas kecil. Kalau suci dari hadas besar harus. Tawaf tidak boleh kondisi haid karena dilarang oleh Nabi SAW. Tawaf tidak boleh kondisi junub karena junub sama dengan haid. Tawaf tidak boleh kondisi nifas, karena nifas sama dengan haid. Tapi kalau hanya batal, gak apa-apa. Nah, pendapat ini madhab Hanafi, meskipun menyelisih tiga madhab yang lain, tapi sekarang ini faktanya banyak yang pakai. Kenapa? Karena sekarang ini manusia sangat banyak sekali. Berapa yang haji? Ratusan atau ribuan itu? Banyak. Nah, sehingga kalau terlalu banyaknya orang kumpul dalam satu tempat, ketika batal harus wudhu, harus wudhu, harus wudhu, ini menyusahkan. Kadang-kadang orang pisah dari rombongannya mau balik, nggak ngerti di mana rombongannya, menyusahkan. Akhirnya mereka terpaksa menerima mazhab Hanafi. Dan itulah rahasia kenapa para ulama mengatakan ikhtilaful a'immati rahmatun. Perselisihan pendapatnya para ulama itu justru rahmat untuk umat Islam. Coba seandainya semua ulama sepakat, ya, satu pendapat, nggak ada yang berbeda. Nah, malah susah kita. Batal harus wudhu, padahal cari airnya susah. Nanti sampai ke kamar mandi, antrinya banyak. Habis itu selesai kita dapat wudhu, baru melangkah satu langkah, batal lagi. Antri lagi, nah, susah sekali. Nggak selesai-selesai tawafnya. Karena itu alhamdulillah, ada perselisihan pendapat ini justru bagus. Umar bin Abdul Aziz pernah membicarakan satu masalah. Maka dia mengatakan, ini masalah yang diperselisihkan ulama. Pendapat pertama begini, pendapat kedua begini, pendapat ketiga begini. Nah, ada orang yang kemudian mengatakan, cukup-cukup, saya nggak mau dengar yang banyak-banyak gitu, malah bikin pusing. Nah, maka kata Umar bin Abdul Aziz, lanjutkan, ini sesuatu yang bagus. Saya lebih suka mereka berselisih pendapat daripada tidak ada perselisihan pendapat. Karena kalau tidak ada perselisihan pendapat, jadi sempit kita, ya kan? Tapi begitu ada perselisihan pendapat, nah enak, jadi longgar. Bukan berarti kita cari kelonggaran, bukan. Tapi ketika diperlukan, maka kita boleh memakai pendapat yang lain. Bisa dipahami? Kalau ada kesempitan, kita boleh pakai pendapat yang lain. Tapi jangan dilonggar-longgarkan. Setiap masalah, pilih yang longgar. Nggak boleh kayak gitu. Rokok diperselisihkan. Ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan makruh. Wis, makruh aja wis. Supaya bisa ngerokok terus. Nah, kemudian nikah, ada yang mengatakan dari mazhab Hanafi boleh tanpa wali. Wais, tanpa wali aja wis.
Nah, kalau begitu rusak agama kita. Enggak boleh begitu. Okay? Tapi hanya ketika diperlukan saja, terpaksa, nah pakai pendapat yang lain. Adapun menyentuh mushaf dan membawa mushaf, ini juga merupakan pendapat mayoritas para ulama. Tidak boleh orang yang tidak punya wudu menyentuh mushaf Quran. Kalau baca boleh enggak? Baca boleh, tapi jangan nyentuh. Sehingga kalau sudah batal wudunya, mau membaca Quran, bawa setik. Okay? Nah, bukanya itu pakai setik. Pakai porok, pakai garpu, enggak apa-apa. Okay? Tapi jangan, tangannya jangan menyentuh. Okay? Enggak boleh menyentuh. Okay? Itu kalau menurut mayoritas para ulama. Tapi saya jujur, pendapat minoritas ulama membolehkan orang batal menyentuh mushaf. Kenapa? Alasannya dua. Alasan pertama, hadis yang mengatakan la yamassul mushaf illa tahir, jangan menyentuh mushaf Al-Quran kecuali orang yang suci, itu hadisnya diperselisihkan. Apa makna suci itu? Apakah suci dari hadas kecil, ataukah suci dari hadas besar, ataukah suci maksudnya suci dari kekafiran, yaitu orang muslim. Orang muslim itu suci. Kenapa? Dalam hatinya tidak ada syirik. Allah mengatakan innamal musyrikuna najasun, orang musyrik itu najis, maksudnya hatinya najis karena ada syiriknya. Nah, maka berarti makna hadis Nabi tadi, jangan menyentuh Quran kecuali orang yang suci, maksudnya orang muslim. Jangan menyentuh Quran kecuali orang muslim. Berarti meskipun dia hadas, enggak apa-apa menyentuh. Nah, itu ada yang menafsiri begitu. Alasan yang kedua, bahwasanya semua hadis yang melarang orang yang hadas menyentuh mushaf Al-Quran, itu ada kalanya dia jelas melarang tetapi tidak sahih, ada kalanya dia sahih tetapi tidak jelas melarang. Karena itu kalau kita melihat ada orang menyentuh mushaf padahal dia sudah batal, ya tidak boleh mengingkari dengan ganas, enggak boleh. Kalau dia berpendapat seperti itu ya silahkan aja, berarti dia mengikuti pendapat minoritas para ulama. Tapi kalau kita mengikuti yang lebih hati-hati, paling bagusnya memang tidak menyentuh mushaf dalam kondisi hadas. Sedang baca Quran, batal, ya wudu dulu. Setelah wudu, baca lagi, sentuh lagi. Atau tadi ya, lanjutkan baca, tapi jangan nyentuhnya dengan tangan kita, menyentuhnya dengan benda yang lain. Kemudian beliau mengatakan, wa yahrumu 'alal junubi, dan haram bagi orang yang junub, sittatu asya'a, 6 perkara. Yang pertama, as-salatu, salat. Wattawafu, dan tawaf. Wamassul mushafi, dan menyentuh mushaf. Wahamluhu, dan membawa mushaf. Wallubthu fil masjidi, dan tinggal di dalam masjid. Waqira'atul qur'ani, dan membaca Al-Quran. Jadi orang yang junub, bedanya dengan orang yang batal wudhunya, adalah keharamannya ditambah 2. Kalau yang batal wudhunya tadi kan haramnya hanya 4, sholat, tawaf, sentuh Quran, bawa Quran. Orang junub sama, 4 ini ditambah lagi 2, yaitu tidak boleh tinggal di masjid dan tidak boleh membaca Al-Quran. Nah, untuk nomor 5 dan nomor 6 ini, tinggal di masjid dan membaca Quran, ini sekali lagi ini juga pendapat mayoritas para ulama. Saya jujur, sebagian kecil ulama berpendapat tinggal di masjid bagi orang yang junub boleh. Termasuk yang berpendapat seperti itu adalah guru kami dari Madinah, namanya Syekh Walid Saifun Nasr Hafizahullah. Beliau adalah guru kami dalam kitab Sahih Muslim, juga guru kami dalam kitab Sahih Bukhari atau Mukhtasar Sahih Bukhari, juga guru kami dalam kitab Syama'il Muhammadiyah dan juga kitab-kitab yang lain. Nah, beliau berpendapat bahwa orang junub tinggal di masjid boleh. Kenapa? Alasannya 2. Pertama, karena semua hadis yang mengatakan bahwasanya orang junub tidak boleh tinggal di masjid, semuanya adalah dhaif, tidak ada yang sahih. Alasan kedua, karena para sahabat Nabi dulu pada waktu mereka masih bujangan, mereka biasanya tidurnya di masjid. Yang namanya orang bujangan itu pasti mengalami yang namanya mimpi basah. Mimpi basah itu berarti junub, berarti boleh junub tinggal di masjid. Demikian juga di masa Nabi SAW, itu ada seorang wanita budak. Budak ini karena dia tidak punya tempat, maka dia akhirnya, ini budak yang minggat dari
majikannya yang kafir. Okay? Nah, budak ini kemudian masuk Islam. Nah, karena budak ini tidak punya tempat, akhirnya bikin kemah di masjid. Tidurnya di masjid. Yang namanya wanita, apabila dia itu masih apa normal, dia pasti mengalami yang namanya haid. Kalau dia tidur di masjid, berarti ini wanita haid tidur di masjid. Nah, berarti kesimpulannya menurut pendapat ini, boleh tinggal di masjid kalau memang diperlukan. Okay? Bagi meskipun dalam kondisi junub, meskipun dalam kondisi haid. Tapi kalau memang kita pengen berhati-hati, kita mengikuti saja pendapat mayoritas para ulama. Toh junub itu dihilangkan gampang. Panjenengan tidur di masjid, tiba-tiba mimpi basah junub, ya sudah, keluar ke kamar mandi, mandi. Selesai mandi, balik lagi tidur, silahkan. Gampang kok, gak ada masalah. Kemudian qiraatul Quran, membaca Quran. Ini juga menurut minoritas ulama, boleh orang junub membaca Quran. Salah satunya pendapat Imam Bukhari. Imam Bukhari mengatakan, walam yara ibnu Abbasin bil qiraati lil junubi ba'san. Ibnu Abbas berpendapat boleh orang junub baca Quran. Nah, berarti Ibnu Abbas berpendapat boleh, Imam Bukhari juga berpendapat boleh. Karena Imam Bukhari itu kalau menyebutkan satu riwayat dalam kitab sahihnya, itu maksudnya ini adalah hujah atau dalil beliau. Dan beliau Imam Bukhari menguatkan pendapatnya ini dengan hadis dari Aisyah. Aisyah mengatakan kana yadhkurullah fi kulli ahyani. Kebiasaan Nabi zikir kepada Allah dalam semua kondisi. Semua kondisi berarti kondisi junub masuk. Zikir kepada Allah termasuk membaca Al-Qur'an. Berarti orang junub boleh membaca Quran. Ini pendapat minoritas para ulama. Dan itulah yang dipilih oleh guru kami Al-Ustadz Mudzakir Hafizahullah Ta'ala, boleh untuk membaca apa? Al-Quran. Ya, karena itu di pesantren beliau ya, santri-santri wati yang haid, mereka pada membaca Quran. Karena menurut mereka haid boleh untuk membaca Quran, mengikuti pendapat Imam Bukhari, mengikuti pendapat Ibnu Abbas dan yang lain-lainnya. Gitu. Tapi kalau kita pakai madhab Syafi'i, inilah ya, orang baca Quran dalam kondisi haid atau dalam kondisi junub tidak diperbolehkan. Gitu. Berikutnya, larangan bagi wanita haid. Sebenarnya hampir sama ya antara wanita haid dengan orang junub, karena sama-sama hadas besar, sehingga hukum-hukumnya mirip. Tapi ada sedikit tambahan. Beliau mengatakan, wayahrumu dan menjadi haram bil haidi dengan sebab haid asyaratu asya, 10 perkara. Pertama, as-salatu salat sama, wat-tawafu tawaf sama, wa massul mushafi menyentuh mushaf sama, wa hamluhu membawa mushaf sama, wal lubthu fil masjid tinggal di masjid sama, wa qiraatul Quran dan membaca Quran sama. Nah, berarti sudah 6 ini sama nih. Tinggal nambahi 4 ini yang berbeda. Wassaumu dan puasa ya. Tidak boleh orang haid puasa, tapi orang junub boleh untuk puasa. Ada orang siang-siang Ramadan tidur, kemudian mimpi basah. Lanjut puasanya apa batal? Lanjut, enggak ada masalah. Dan ini tidak ada perselisihan pendapat. Yang menyelisih hanyalah Abu Hurairah, itu pun dulu. Abu Hurairah berpendapat kalau ada orang junub masuk subuh masih junub belum mandi, maka dia tidak boleh puasa hari itu. Itu pendapat Abu Hurairah dulu. Setelah itu dia diberitahu, wahai Abu Hurairah, menurut istri-istri Nabi, Nabi itu kadang-kadang junub sampai subuh belum mandi, tapi tetap puasa Ramadan. Nah, maka Abu Hurairah habis itu mengubah fatwanya. Baik, mereka lebih paham karena mereka mengalami apa yang dialami oleh Nabi di malam hari. Saya tidak mengetahui sama sekali. Nah, akhirnya sepakat para ulama bahwa orang junub boleh untuk puasa. Berikutnya, wattalaqu, tidak boleh dicerai. Suami mencerai istrinya ketika haid, haram. Haram maksudnya gimana? Dosa suaminya itu. Itu sama dengan mengumpuli istri ketika sedang haid. Haram juga, sama-sama. Orang haid tidak boleh dikumpuli, tidak boleh juga dicerai. Makanya cerai itu ada dua macam. Ada cerai yang sunni, sesuai sunnah. Ada cerai yang bid'i, yang bid'ah. Cerai yang sunni adalah mencerai istri dalam kondisi dia suci dari haid dan belum dikumpuli pada masa suci tersebut. Berarti cerai yang bid'ah adalah
kalau mencerai istri dalam kondisi haid, ini berarti bid'ah cerainya. Yang kedua, mencerai istri dalam kondisi suci dari haid tapi sudah dikumpuli pada suci tersebut, sama juga itu bid'ah kayak begitu. Misalnya istri panjenengan haid hari, selesainya hari Ahad, hari Senin dia suci, belum dikumpuli, hari Selasa dicerai, nah itu boleh, sah, dan itu cerainya sunni. Tapi kalau hari Senin sudah dikumpuli, habis itu kemudian Selasa dicerai, ini namanya cerai bid'i. Tapi ingat, cerai bid'ah itu meskipun bid'ah, meskipun itu dosa, tetap cerainya sah. Jadi cerainya dihitung satu tetap. Ya. Tapi si suami harus merujuk istrinya. Kenapa harus merujuk? Karena cerainya salah. Ya. Harus dia kembali atau merujuk kepada istrinya. Nah, maka cerai nanti insya Allah akan kita bahas bagaimana cerai yang syar'i, bagaimana yang tidak syar'i. Berikutnya, wal mururu fil masjidi. Tidak boleh juga melewati masjid in khafat, apabila dia khawatir talwithahu, akan mengotori masjid, yaitu dengan darah haidnya. Nah, ini kondisi zaman dulu belum ada softtek, mohon maaf. Sehingga seorang wanita ketika haid hanya diikat dengan kain. Nah, karena hanya diikat biasa, kadang-kadang apa? Darahnya pada hari-hari pertama kan mengucurnya deras. Nah, itu kalah sehingga netes-netes. Nah, ini yang menyebabkan tidak boleh. Karena itulah Rasulullah SAW ketika ditanya oleh seorang wanita, ya Rasulullah, saya selesai dari haid, apa yang harus dilakukan? Maka beliau mengatakan, sucikanlah dengan minyak wangi. Dia enggak paham, pripun caranya nyucikan dengan minyak wangi. Nah, Nabi juga malu menjelaskan, terlalu rinci, ini masalah perempuan. Ya pokoknya sucikan, gitu. Nah, dia enggak paham-paham. Akhirnya oleh Aisyah ditarik, gini caranya. Kamu ambil kapas, kapas itu kamu kasih minyak wangi, kemudian kamu oleskan pada area paha yang terkena aliran darah haid. Jadi paha terkena aliran darah haid toh zaman dulu, okay? Karena memang softtek-nya belum seperti sekarang. Nah, itu bekas-bekas aliran darah haid itu akan membekas di situ, warnanya merah. Nah, bekas-bekas warna merah itu diusapi dengan apa? Ini ya, kapas yang ditempeli minyak wangi padanya. Supaya bekas-bekasnya itu tertutupi oleh warna minyak wangi, dan supaya bau amisnya hilang dengan sebab minyak wangi tadi. Itu zaman dulu. Nah, kalau zaman sekarang, wanita-wanita sudah pada pakai softtek yang rapat, sehingga pada pahanya tidak ada darah yang mengalir sama sekali. Kalau sunnah itu mau dipraktekkan, maka hanya diusapkan pada bagian yang keluar darah saja. Ya. Ini kapas, diolesi minyak wangi, kemudian dioleskan pada tempat yang keluar darah haid tersebut. Baik, berikutnya, wal istimta', tidak boleh bersenang-senang dengan suami, bima baina surrati war rukbah, antara pusarnya istri sampai lututnya istri. Nih. Jadi wanita yang sedang haid boleh disentuh kulitnya oleh suami kecuali bagian pusar sampai lutut. Ini harus ditutupi dengan sarung. Nih. Karena Rasulullah SAW kalau ingin menikmati istrinya ketika sedang haid, Rasulullah suruh istrinya tatazir, pakai sarung. Yang namanya sarung itu tempat atasnya dari pusar, tempat bawahnya sampai lutut. Nah, berarti itu ditutupi. Jangan disentuh. Boleh disentuh bawahnya lutut, boleh sentuh atasnya pusar. Ini madhab Syafi'i. Tapi saya jujur, ada lagi pendapat yang lain. Pendapat yang lain mengatakan, untuk wanita haid yang haram hanya satu tempat, yaitu pada kubulnya, yaitu alias tidak boleh jima. Selain itu boleh, maka tidak harus pakai sarung. Pahanya disentuh boleh, yang penting tidak jima. Lalu terus ada dua pendapat ini, mana yang kita pakai? Saya katakan manusia terbagi dua. Ada manusia yang syahwatnya kuat 1000 watt, nah, maka dia pakai pendapat yang ini saja. Antara lutut dengan pusar jangan dibuka, tutupi dengan kain sarung, itu aman panjenengan. Tapi kalau yang syahwatnya apa? Dirantai. Tapi kalau yang syahwatnya lemah, 5 watt redup-redup ya. Nah, itu enggak apa-apa wis, nggih. Karena dia tidak akan melakukan yang dilarang. Yang dilarang kan intinya jangan sampai hubungan intim kan itu kan, jangan sampai masuk, jangan sampai apa? Kemaluan masuk kemaluan, intinya itu kan.
Nah, berarti kalau dia aman, nggak ada masalah. Maka untuk masalah ini, fatwa dikembalikan ke masing-masing panjenengan. Pakai yang mana, lihat kondisi volume atau watt syahwat panjenengan. Syahwatnya volume tinggi, nah, jangan main-main, hati-hati, ini bahaya. Tapi yang volumenya rendah, nah, biasa, silahkan, nggak ada masalah. Masing-masing bisa menilai dirinya sendiri. Tapi dari masalah ini, kita ambil satu pelajaran yang lain. Pelajarannya apa? Ada kaidah dalam fikih. Lil harimi lahu hukmu ma huwa harimun lahu. Sesuatu yang diharamkan, itu area sekitarnya itu hukumnya sama dengan sesuatu yang diharamkan tersebut. Yang diharamkan bagi wanita yang haid adalah jima saja. Jima itu di mana? Di kemaluan. Tapi area sekitarnya hukumnya adalah sama. Itu maksud kaidah tadi. Dan kaidah ini bisa diterapkan dalam banyak masalah. Misalnya iktikaf. Ada orang iktikaf di masjid. Boleh enggak dia pagi-pagi keluar di tempat parkiran masjid? Karena di situ ada pohon besar. Supaya dia ngisis di situ. Boleh enggak? Nah, kalau pakai kaidah tadi, boleh. Al-harim lahu hukmu ma huwa harimun lahu. Area sekitar masjid itu hukumnya sama dengan apa? Masjid. Maka kalau boleh i'tikaf di masjid, boleh juga i'tikaf di area sekitar masjid, yaitu yang masih tanah masjid, tapi dia hanya merupakan tempat parkir dan sebagainya. Karena itu di sebagian tempat, saya pernah mengikuti i'tikaf di Jawa Timur, itu tidak ada kemah di masjid, nggak ada. Ini masjid, sebelahnya ini ada bangunan. Nah, bangunan ini yang digunakan untuk tempat tidurnya para orang-orang i'tikaf. Ya seperti itu ya boleh, karena mengikuti pendapat yang mengatakan tadi, area sekitar hukumnya sama dengan area yang dikitarnya. Sehingga tidak boleh berjual beli di masjid, demikian juga tidak boleh berjual beli di apa? Area sekitar masjid tadi yang masih termasuk tanah masjid. Tapi kalau sekitar masjid yang sudah keluar masjid enggak ada masalah. Ini tempat parkiran masjid, setelah itu ada pagarnya. Habis itu orang-orang berjualan di luar pagar, silahkan. Tapi kalau yang di dalam pagar, maka mendapatkan hukum seperti masjid itu sendiri. Itu yang dapat diambil pelajaran dari masalah ini. Inilah yang dapat kita pelajari pada malam hari ini, benarnya dari Allah Ta'ala, dan apabila ada salahnya, fa astaghfirullahaladzim li walakum.